nyenggol-nyenggol Yuna Joni nggak pernah gitu kan, istilahnya nggak pernah, istilahnya untuk hal-hal nyenggol-nyenggol, nyindir-nyindir gitu, mohon maaf ya, Uni pakai lambang sobat ngarit. Harusnya ditelaah dulu sebelum dikasih statement. Ah, ini benar nggak ya statusnya buat Iyun? Itu kan global, guys. Buat siapa aja. Kenapa sih sangkut pautin ke Iyun? Tuh Iyun nggak ngapa-ngapain ya kan? Ngapain juga Uni nyindir-nyindir? Iyun itu orang baik. Iya, cuman Uni agak sista. Cuman Uni agak gedeg aja gitu loh. Bahasanya pada nggak ada yang sopan gitu kalau ngomong. Banyak itu kata-kata filternya yang nggak sopan. Waalaikumsalam semuanya. Iya, terkadang gitulah ya kan. Masa ya sobat ngarit ngomongnya nggak beretika? Mana-mana sobat nyari itu beretitude ya kan, beradab. Kalau nggak beradab berarti bukan sobat nyari. Iyalah, gini guys ya, ini kasih tahu ya, ini kasih tahu gini kan, mau Iyun sama Fauzana, mau Iyun sama nggak Fauzana, sobat nyari tetap berdiri teguh kokoh ya, berdiri sendiri. Jadi nggak ada hubungannya Iyun, Fauzana, ini. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Kenapa harus pusing-pusing mikirin percintaan mereka? Ngurus diri sendiri aja udah puyeng, udah pusing. Ngapain sih repot-repot ngurusin percintaan orang? Kayak kalian paling ngerti aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru hadir, welcome. Waalaikumsalam Ukti. Waalaikumsalam Aki. Ih, kapan pula dia SS itu? Kenapa Uni? Gak ada bunda, Uni habis dikata-katain bunda sama sobat ngarit. Iyalah, itu mah privasi masing-masing. Nggak ada itu, istilahnya apa ya? Ya kayak kalian nih ya, contoh misalnya gitu kan. Kalian misalnya seseorang yang dikenal gitu kan. Terus banyak orang yang ikut campur terkait percintaan kalian. Kalian nyaman nggak sih? Nggak nyaman kan? Dimana-mana itu kalau soal pribadi orang nggak nyaman kalau diikut campurin, ya kan? Jadi udahlah, cukup doain ya kan, bantu doa, bantu support, itu yang paling penting, bukannya hujat sana hujat sini. Tema apa sih Ukti, boleh tahu? Suaranya putus-putus. Iya putus-putus ya, gak ada ini loh postingan Uni yang Uni bilang laki-laki itu gak mini-mini di sosial media tapi langsung ketemuin orang tua. Nah itu pada beranggapan Uni nyindir Iyun. Mungkin gak sih seorang sobat ngarit seperti Uni Sri Kandi yang udah diagung-agungkan sama sobat ngarit, Sri Kandi sobat ngarit, terus Uni istilahnya apa, nyindir ketuanya, pendirinya sobat ngarit. Kayaknya harus pakai ini deh gitu kan. Uni bikin itu karena ada sebab, karena ada contoh ya kan, ada contoh dari calon ponakan Uni sendiri, makanya itu tercetus Uni bikin. Lagian di tag juga kok nama ponakan Uni di bawah ya kan, Uni tag nama ponakan Uni di bawah. Karena apa? Karena emang tujuannya ke dia. Tujuannya emang ke dia gitu, nggak ke siapa-siapa. Kalaupun emang itu istilahnya global, emang buat global ya kan. Istilahnya itu bisa buat siapa aja. Kalau yang merasa ya alhamdulillah ya kan. Karena emang sejatinya laki-laki itu yang bertanggung jawab
yang serius, yang berkomitmen gitu kan, yang punya pendirian teguh. Itu namanya laki-laki yang serius, laki-laki yang patut diacungin jempol. Batok bolu isi madu kala karo senggo bedil bosku. Apa tuh? Jaringan saya tidak stabil. Iya, jaringannya antum kayaknya tidak stabil ya. Makasih Kak Enang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Uni itu apa ya? Ini kalau misalnya kalau mood Uni lagi nggak bagus tuh, Uni ladenin guys. Kalau mood Uni lagi nggak bagus tuh kan ada yang nyebelin aja dikit. Uni ladenin gitu, ya kan? Tapi kalau udah reda gitu kan, udah selesai sampai di situ ya kan? Udah nggak dilanjut gitu, udah selesai. Tapi unek-unek Uni harus Uni keluarin dulu ya kan. Kalau enggak bisa. Uni itu tipe orang yang enggak bisa nyimpen unek-unek. Uni tipe orang yang enggak bisa nyimpen unek-unek. Jadi Uni harus keluarin unek-unek Uni itu. Masya Allah, Sobat Ngarit Lombok NTB hadir ya. Hati-hati Uni, gara-gara sepele bisa dibesar-besarkan oleh. Ya, yang pastikan kita pinter ya kan, daripada sengkun ya kan. Setidaknya kita jangan termakan omongan sengkun lah. Salam santun silaturahmi. Iya, waalaikumsalam semuanya. Iya sih, emang netizen berhak menilai. Ya tapi kalau menurut Uni, kalau Uni nggak ada tujuannya ke Iun, ngapain harus di privat? Oh, no. Tidak, ya kan? Biarkan aja orang berstatement apa yang mereka iniin. Yang pasti kan unek-unek Uni udah Uni keluarkan. Jadi kalau ada kata komentar yang pedes, lebih pedes lagi, ya udah Uni abaikan gitu loh. Kalau tipe Uni tuh simpel kok orangnya, ya kan? Ketika Uni pengen ngeluarin unek-unek Uni keluarkan. Tapi setelah unek-unek Uni udah keluar, mau sepahit apapun kata-katanya, gak Uni gubris. Auto langsung Uni blokir. Gitu guys, kalau Uni ya kan? Kalau Uni, prinsip Uni kayak gitu. Selama Uni masih ada unek-unek, bakal Uni keluarin. Tapi kalau unek-unek Uni udah keluar semua, udah lepas semuanya gitu. Tipe Uni itu tipe orang yang gak bisa nyimpan unek-unek, ya kan? Gak bisa, istilahnya apa ya? Udah lah, makan sendiri aja lah, gitu. Ya, sakit-sakit sendiri aja lah. Oh, tidak bisa. Oh, itu bukan Uni banget, ya kan? Uni tak bisa begitu. Karena Uni dari kecil itu sudah diajarkan keras, ya kan? Sudah diajarkan mentalnya kuat, gitu kan? Jadi sampai sekarang Uni itu, apa yang menurut pendirian Uni itu benar, ya Uni kedepankan. Selagi benar ya, selagi benar. Kalau salah ya tetap salah. Dah, skip ya. Soalnya ada Zauji aku, dia paling pantang kalau bahas-bahas ginian. Ayo Uni, keluarkan jurusnya Uni. Udah lu benda. Ya, kita ambil hikmahnya aja. Setidaknya gak ngomongin orang lah. Ya, ngomongin orang siapa ya? Amin. Oh iya, bentar ya. Kita putarin ya. Ya, tisu mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodamnya juga Uni. Oh dah, kodamnya udah keluar bunda. Kodamnya udah keluar dari kemarin.
pamit, iya. Belum. Orang isinya banyak. Waalaikumsalam. Kenapa Sista? Ngakak ya Sista. Enggak kan Sista, ini enggak marah-marah kan Sista. Tenang Sista. Duh, double guys. Musik di sini lebih keras dari ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih Kak Aldi. Biar Uni gak marah lagi. Iya. Enggak lah, Uni gak marah kok. Enggak, Uni gak marah. Cuman kesel doang. Pengen gabung ikut boleh. Bagi Kak makan itu, aku lapar aku nih. Kalau dari ada kalau mau ngasih 1000 mutar, jangan satu doang. Maci Sista. Waalaikumsalam. Hobi dia, cuman lagi nggak pengen. Orang tinggal segini noh, nanggung bener ya kan? Nggak kuliah Kak, alhamdulillah nggak. Dima kampung, kampung ini pakai kumbuah. Jangan seneng aku nek. Masya Allah. Maci, waalaikumsalam Uyun. Namanya lucu ya, Uyun. Waalaikumsalam, Sugeng Enjing, Mas Gimin. Apa hubungannya? Guys, gini yo guys. Ya kan? Biar kalian enggak salah paham ya kan. Un itu tidak mengurusi percintaan Iyun dan Pojana ya, titik. Dah. Satu lagi, Uni terlibat di Sobat Nyarit karena makna dari Sobat Nyarit ya, titik. Apalagi. Jadi kalau ada postingan Uni apapun itu, ya kan, itu tidak ada berkaitan dengan siapapun. Itu global buat semua, ya. Termasuk buat Uni juga, ya kan. Bisa jadi buat adik-adik Uni, ya kan, kakak-kakak Uni atau siapalah gitu. Izin follow Kak, boleh ya, silakan. Waalaikumsalam, Wijay. Jadi harus digaris bawahi yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lo filter lo ini. Guys, di sini cuacanya mendung. Di tempat kalian mendung apa panas? Berarti merata berarti. Hujan angin. Oh, di Bekasi ya. Lupa lo Uni catur, maaf ya. Ntar dulu. Bali hujan deras, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gini guys, Uni mau memotivasi diri Uni sendiri ya, mau memotivasi diri Uni sendiri nih. Kalau ada yang termotivasi, alhamdulillah. Ketika hujan dinikmati,
ketika panas dinikmati. Jangan ketika hujan minta panas, ketika panas minta hujan. Ya. Ciri-ciri. Ah. Ini buat ini aku. Apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya kan terkadang kita gitu kan, kita tuh berarti termasuk uni ya kan. Ya. Ketika hujan, hujan terus. Ya kan. Ketika panas, panas terus, panas banget. Kapan sih kita bersyukurnya? Ya nggak sih. Jadi ketika hujan gimana? Kita nikmatin saja. Hujan-hujanan gitu. Kalau hujan kita hujan-hujanan ya kan. Kalau panas kita berteduh. Mau ngomong apa sih?